Bagaimana hukumnya sholat kita sementara imamnya lupa berwudu? Apakah kita harus mengulangnya atau imamnya saja? Ini ada satu kasus. Yang pertama, kalau dia tahu imamnya lupa berwudu, sholatnya tidak sah. Dia harus mengulang sholatnya. Imamnya tidak sah. Kecuali satu kondisi. Zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Pernah satu waktu Umar menjadi imam bagi para bagi makmum-makmumnya. Ternyata Umar sadar radhiyallahu taala anhu, beliau belum mandi bersih. Beliau belum mandi bersih. Maka apa konsekuensinya? Salat makmumnya sah. Yang perlu mengulang hanya imam. Dalam kondisi makmum tidak mengetahui kalau imamnya belum mandi atau belum suci. Nah, ini yang aneh pertanyaannya, ya. Ya tahu imam di man wudu, maka ada ingetan imam. Kenapa? Imamnya yang mengumumkan, makmumnya mengulang sholat. Makmum, makmum mengulang sholat. Ya. Kondisinya tadi kalau imamnya lupa dan makmumnya sudah bubar. Kalau yang seperti itu, makmumnya sah sholatnya. Lagu lah dia umuman ya, si imam ini berarti suruh ulang karena sholat imam tidak sah. Kita bermakmum kepada orang yang sholatnya tidak sah. Sudah lewat Ustaz, dikodok sholatnya itu.